إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بنات الطالبات الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberikan kita kesehatan dan kewajiban kita sebagai hamba adalah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, kemudian selalu mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan itu bisa menjauhkan kita dari kufur nikmat, dan selalu berwirid, berzikir dengan mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah terus, ya, di setiap waktu kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia adalah di hari kiamat orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalun nas yaumal qiyamati alhamadun. Sebaik-baik orang kelak di hari kiamat adalah alhamadun, orang yang banyak memuji Allah. Ya, orang yang banyak memuji Allah. Tatkala diberikan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Namun tatkala Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, musibah dan yang lainnya, kita akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Sekali lagi, memuji Allah merupakan suatu hal atau ibadah yang wajib, yang harus selalu kita mudawama, yang harus selalu kita jaga. Jangan sekadar menunggu kita memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan saja. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sebaliknya, yaitu dengan sesuatu yang menyengsarakan, sesuatu yang menyedihkan, maka kita juga harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk bagaimana seorang yang beriman bahwasanya hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. طيب وين وصلنا الحديث الواحد والعشرون والأربعون واحد والأربعون حديث 41 من تقرأ لنا نعم أنا يلا أنت بارك الله فيك من تقرأ هذا هو هذا هي أي الله Yeah.
يلا بعدها يوم كدوة. نعم أنت تقرأ. نعم اقرأي. يوم حنين آثر رسول الله في القسمة ابن حابس 100 من الإبل عيينة بن حصن ابن حصن مثل ذلك يومئذ في القسمة والله ما عدل فيها والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال كسر في صبرا كسر في وهو بكسر الصاد المهملة سبغ أحمر. نعم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 41 حديث 41 وعن أبي عبد الله خباب بن الأرض رضي الله عنه قال دري أبو عبد الله خباب بن الأرض radiyallahu anhu qala dia mengatakan syakawna ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kami mengadu kepada nabi kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bah dan dia berbantalkan burdahnya di dhillil ka'bah di sisi ka'bah فَقُلْنَا kemudian kami mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mereka menyebutkan keluhannya أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا tidakkah engkau minta pertolongan untuk kami maksudnya doakan kami pertolongan أَلَا تَدَعُوا لَنَا tidakkah kamu mau mendoakan kami فَقَالَ ini awal-awal Islam ini di awal-awal Islam فقال لنتس نبي صلى الله عليه وسلم أتكن قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له
sungguhnya ada dari orang-orang sebelum kalian, ya, dia disiksa, fayuhfaru lahu, kemudian dikubur, ya, fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fayuj'alu fiha, digalikan kemudian dikubur, dikubur hidup-hidup, ya, thumma yu'ta bil minshar, kemudian dibawa atau didatangkan gergaji setelah ditanam, ya, kemudian apa, dibawakan gergaji untuk apa, fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfain, kemudian lantas gergaji itu ditaruh di kepalanya, di tengah-tengah kepalanya, kemudian dibelah menjadi dua badannya dari atas sampai bawah, dibelah dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada juga yang disisir dengan sisir dari besi, sisirnya dari besi, yang ketika disisir semua kulit kepala atau kulit badannya akan terkelupas. Wallahualam. Ma duna lahmihi wa 'azmihi, yang langsung, ya, akan sekali lagi mengambil kulit daging sampai tembus apa? Kadang sampai tulangnya digaruk. Ma yasudduhu dhalika 'an dinihi, namun hal tersebut tidak menghalangi mereka atau tidak memalingkan mereka dari agama mereka, dari keyakinan mereka tentang Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Tunggal. Wallah, demi Allah, la yatamanna Allah hadha al-amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila khadra maut la yakhafu ila Allah, la yakhafu illa Allah wa dhi'ba 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, demi Allah, perkara ini, yaitu ujian ini, akan terus ada. Sampai kapan? Sampai seorang yang mengendarai, atau seorang musafir yang mengendarai kendaraannya, tunggangannya, dari Sana'a sampai Hadramaut, dia berjalan, la yakhafu illallah, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Wa dhi'ba 'ala ghanamihi, padahal apa? Padahal di sana ada ancaman serigala terhadap peternakan mereka, terhadap binatang ternak, kambing-kambing mereka. Namun karena sudah tertanam takut itu hanya untuk Allah, mereka tidak pernah mengkhawatirkannya. Ya, mereka tidak pernah mengkhawatirkannya. Walakinnakum tasta'jilum, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin, dan di dalam sebuah riwayat, wa huwa mutawassidu burdatan wa qad laqina min al-musyrikin shiddatan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu dalam keadaan tertidur kemudian berbantalkan dengan memakai pakaiannya, burdahnya. Dan ketika itu orang-orang musyrikin sedang menyiksa orang-orang muslim di awal-awal dakwah Islam. Naam, faedahnya apa? Penjelasannya apa? Penjelasannya adalah kita kembali kepada sahabat, siapa sahabat Khabbab bin al-Arq. Sahabat Khabbab bin al-Arq ini adalah seorang budak. Ya, seorang budak yang dibeli oleh Ummu Anmar. Ya, Ummu Anmar. Dan beliau radhiyallahu anhu, Khabbab bin al-Arq, adalah seorang pemuda dari negeri Najd. Bukan orang Makkah. Dan dia menjadi tawanan, kemudian dijadikan
budak yang selanjutnya dibawa ke Mekah dan dijual. Kemudian Ummu Anmar ketika itu ya mau mencari seorang budak yang kekar tubuhnya, kemudian yang ia pandai. Akhirnya pilihan jatuh pada Khabbab bin al-Arq. Akhirnya dia pilih. Ya, setelah dipilih seperti itu, dibeli. Kemudian Khabbab bin al-Arq diajar untuk membuat senjata. Diajar, ya, dilatih untuk membuat senjata. Seorang pandai besi seperti itu. Dan dia mahir. Dan dia mahir di dalam membuat senjata. Dan penghasilan Ummu Anmar juga didapat dari hasil jerih payah atau hasil kerja dari Khabbab bin al-Arq. Karena seorang budak adalah dia dan hartanya adalah milik tuannya. Dia dan hartanya adalah milik tuannya. Terus seperti itu. Lantas ketika ketika terdengar dakwah Islam, Nabi SAW mengajak kepada Islam, Khabbab bin al-Arq tanpa apa? Tanpa berpikir panjang untuk bersyahadat, untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanpa dia berpikir panjang. Nah, kabar ini, kabar Islamnya Khabbab bin al-Arq terdengar oleh siapa? Ummu Anmar. Tuannya, tuan yang membelinya. Ya. Majikannya didengar, yang akhirnya disuruh selidiki benar apa enggak. Ya. Ternyata setelah diselidiki benar juga. Ya, dia menyuruh saudara sepupunya, ya, kalau enggak salah yang disebutkan itu namanya Siba'. Ya, dia disebutkan mencari berita tentang Islamnya Khabbab. Dan benar, ketika ditanya, "Wahai Khabbab, benar enggak apa yang kami dengar? Kalau kamu ini sabakta, sabakta artinya kamu meninggalkan agama nenek moyang. Kamu berpaling dari agama nenek moyang." Ya. Namun beliau mengatakan, "Tidak, aku tidak berpaling. Namun aku kembali kepada agama yang satu, ya, agama yang benar, Tuhan yang satu, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasul dan hamba dan utusan Allah." Seketika itu dia disiksa. Ya, langsung disiksa. Nah, karena tidak tahan dengan banyaknya siksaan seperti itu, dicambuk, kemudian sampai di batu besar ditaruh di dadanya, dan batu itu dalam keadaan panas juga. Kemudian dia juga ditaruh terlentang di atas padang pasir yang begitu panas. Bagaimana rasanya? Sakit, perih. Pokoknya kita nggak bisa bayangkan gimana ujian yang mereka terima. Kemudian Khabbab bin al-Arq menerima banyak sekali cobaan, namun dia tetap bersabar. Seberat itu ujian yang ia terima tidak menggoyahkan dia dari keimanannya tentang Allah, tentang Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Taala, Rabb satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan tentang bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu. Itu tidak menggoyahkannya. Namun karena melihat berbagai macam ujian yang mereka alami saat itu, ya, dan dia lihat juga teman-temannya yang lain. Ada Bilal bin Rabah, ada Yasir, ada Sumayyah, ada Ammar bin Yasir, dan beberapa sahabat yang awal-awal menerima Islam. Di antara yang pertama menerima Islam yaitu Khabbab. Di antara 10 dari kaum laki-laki yang menerima Islam, di antaranya adalah Khabbab bin al-Arq. Dan dia seorang budak. Ya. Namun lihat, apapun ujian yang ia terima itu tidak menggoyahkan
keimanannya, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dia menyaksikan bagaimana dia juga ikut berperang Badar, dia juga ikut di perang Uhud, dan dia menyaksikan bagaimana kematian Siba' yang telah menyiksanya itu. Ya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, Khabbab bin al-Arq, beliau meninggal di tahun 37 kalau enggak salah. 37 Hijrah. Ya. Tahun ke 37 Hijrah. Sana beliau meninggal. Ya, dan beliau menyaksikan kepemimpinan 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Beliau menyaksikan. Ya. Ya, beliau masih hidup. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Sampai-sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal, ya, Ali radhiyallahu anhu berdiri di atas kuburnya, kemudian beliau mengatakan rahimallah Khabbaban, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, merahmati Khabbab bin al-Arq, falaqad aslama raghiban, sungguh dia telah Islam karena dasar cinta, bukan karena paksaan, ya, bukan karena tertekan, tapi karena apa? Karena keinginannya sendiri, keinginan sendiri yang membuat dia masuk Islam tanpa ada alasan yang menekan dia. Wa hajara ta'an, dan dia juga ikut berhijrah ke Madinah dalam keadaan taat terhadap perintah Rasul, karena perintah Rasul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asha mujahidan, ini mulianya, dia hidup dalam keadaan sebagai seorang mujahid apapun peperangan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di perang Badar, ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwasanya semua sahibu Badar, ya, ashabu Badar, yaitu orang-orang yang para sahabat yang ikut berperang Badar itu adalah ahli surga, dan Khabbab bin al-Arq ada di sana. Ya, percaya enggak kalau beliau ahli surga? Percaya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan. Kemudian beliau Amirul Mukminin, Khalifah Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Walan yudayyi Allah ajra man ahsana amala." Dan Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala bagi orang yang baik amalannya. Baik amalan di sini maksudnya apa? Mereka yang ikhlas di dalam beramal. Kemudian mereka yang selalu menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan mereka. Jadinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apapun amal perbuatan yang mereka lakukan. Lihat Khabbab bin al-Arq. Ini beberapa ringkasan tentang sahabat anak Khabbab ibn al-Arq. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur, ya, tidur di samping Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, "Ala tastansir lana ya Rasulullah?" Kenapa tidakkah engkau mau memintakan kami pertolongan kepada Allah? "Ala tad'u lana?" Tidakkah engkau minta atau berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kami, menolong kita? Lihat, ketika itu mereka disiksa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan di sini. Ya Khabbab, seolah-olah begitu. Dulu qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfar lahu fil ardh ila akhir. Ada dulu orang yang dari orang-orang sebelum kalian yang mereka adalah orang-orang beriman, ya, mereka adalah orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang teguh keimanannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mereka disiksa, ditanam hidup-hidup.
ditanam setengah badan, kemudian digergaji belah dua. Saya bayangkan enggak? Ini mereka bukan karena mempertahankan harta mereka, bukan. Bukan karena mempertahankan keluarga mereka, bukan. Tapi semata-mata karena mereka mempertahankan keyakinan mereka tentang agama tauhid, tentang Rabb mereka yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka pertahankan. Yang dengan hal tersebut mereka disiksa dengan berbagai macam bentuk siksaan. Ada juga seperti tadi, ya, disisir sampai semua kulit dagingnya itu terkelupas. Terkelupas. Kalian ingat bagaimana kisah Ashabul Ukhdud? Ingat hadis yang dulu pernah yang kita baca tentang Ashabul Ukhdud, ya, yang dia dengan apa? Mereka dengan keimanan mereka digali, digalikan parit, kemudian dibakar, disuruh masuk, dan dibakarnya hidup-hidup. Ya, apakah itu akan mengurangi keimanan mereka? Enggak, justru itu akan semakin menguatkan mereka. Sekarang kita bagaimana? Pertanyaannya sekarang, kita bagaimana? Apakah kita ketika menuntut ilmu, ya, dimanapun di lingkungan ilmu, kita disiksa? Tiap hari dipukul? Digantung? Atau enggak dikasih makan? Bahkan makanan itu pesan sama gue. Semaunya pesan makanan. Ya, ya, dulu ada kakak-kakak kelas kalian, Ustaz, ini diganti, ini diganti, ini diganti. Afwan, bukan diganti, ini ditiadakan, ini ditiadakan, ini ditiadakan. Bagus. Ya, lauknya ini ditiadakan, ini. Misalkan sambal ditiadakan, terong ditiadakan. Ya, apalagi ini ditiadakan. Akhirnya apa? Ya, makan tanpa lauk karena semua ditiadakan. Iya. Namun sekali lagi, para talibat, apapun ujian kita di dalam menuntut ilmu sekarang tidak sama dengan ujian mereka para salaf dulu. Ya, para pendahulu kita dari orang-orang yang beriman. Tidak sama. Dan begitu juga ujian mereka dalam mempertahankan keyakinan, keimanan mereka. Ya, sekarang yakin enggak kalau kita di atas, selama kita di atas ilmu itu, kita di atas kebaikan? Yakin enggak? Jadinya selama ada sawarib, hal-hal yang akan memalingkan kita dari ilmu, itu suatu hal yang buruk. Jauhi apapun itu. Teman itu teman yang buruk, pekerjaan itu pekerjaan yang buruk, ya, permainan itu permainan yang buruk, apapun itu, hubungan itu hubungan yang buruk. Selama apa? Itu hal yang akan menjauhkan kita dari ilmu. Jadi seperti itu. Ya, di sana kita mengambil ibrah, pelajaran para talibat. Bagaimana orang-orang terdahulu begitu keras ujian mereka di dalam mempertahankan imannya. Ya, kita sekarang tinggal menerima. Kita sekarang tinggal menerima saja. Ya, maksudnya adalah bahkan hasil kesabaran mereka yang terdahulu kita rasakan sekarang. La qaddarallah, seandainya mereka tidak bersabar, bagaimana? Namun lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menempa mereka, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka. Kalau selama kita di atas kebaikan itu harus sabar gimana pun kondisinya. Makanya di dalam masalah dakwah, di dalam masalah dakwah, hal, ya, dalam masalah akidah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya di dalam masalah ilmu, di dalam masalah amalan, di dalam sabilul dakwah, jalan dakwah itu ada apa? Ada rintangannya, ada gangguan,
Makanya disebutkan as-sabru 'alal adza fihi. Siapa yang hafal matan usul thalatha? Di sana disebutkan as-sabru 'alal adza fihi, yaitu kita bersabar di atas jalan ilmu itu, di atas jalan dakwah itu harus bersabar. Ya, dan sabar itu sekali lagi, sabar itu tidak ada perinciannya. Artinya sabar itu mencakup semua amalan. Di dalam semua ujian itu harus kita sabar. Tidak ada pembagiannya, oh sabar itu hanya di kematian saja. Sabar itu hanya ketika sakit. Sabar itu hanya ketika ketika sakit, kemudian ketikalah lapar dan yang lainnya, kekurangan kurang, bukan seperti itu. Tapi sabar itu wajib di semua bentuk ujian, harus sabar. Dan yang banyak ujian kita adalah ketika menuntut ilmu seperti ini. Banyak ujian kita yang itu menuntut kita harus tetap teguh, sabar. Baik, kemudian Nabi juga sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Buah dari sabar kita di dalam meraih hasil, yaitu kita akan mendapatkan ketenangan. Yang digambarkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah seperti orang, ya, seandainya ada yang berjalan jauh tidak akan merasa terganggu, saking amannya, ya, karena amannya, karena yang ia takuti hanya Allah, karena yang tempatnya menggantungkan segala urusannya hanya Allah. Kemudian walakinnakum tasta'jilun, dan Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu, kalian ini terlalu tergesa-gesa. Dalam keadaan para sahabat disiksa, masih dikatakan sebagai orang yang tergesa-gesa. Bagaimana dengan sekarang? Ya, ujian sakit, udah mak, pak, bunda, berhenti sekolah, berhenti nuntut ilmu. Kenapa berhenti mondok? Di sini lauknya enggak enak. Di sini tidurnya enggak nyenyak. Itu alasan-alasan konyol orang-orang yang tidak mau sukses di dalam ilmu. Itu alasan konyol. Ya. Jadi seperti itu. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pelajaran bahwasanya di dalam setiap ujian itu, bagaimanapun besarnya, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, sukses. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasra ma'as sabri. Bantuan Allah, pertolongan Allah itu harus dengan sabar. Kalau enggak sabar enggak akan ditolong oleh Allah. Ya. Wa innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ingat, bersama orang-orang yang bersabar. Kalau yang mustajil, yang tergesa-gesa, Allah enggak akan bersama mereka. Allah enggak akan menunjuki mereka jalan kebaikan. Jadinya harus sabar. Ya, harus kita sabar selama kita di atas kebaikan. Para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran, ya, dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh kepada para sahabatnya untuk kita sekarang ini. Ya, untuk kita. Kalau para sahabat, masyaallah, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keutamaan untuk mendampingi rasulnya, untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun kita sekarang bagaimana? Kita di kurun 1400, ya, dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Kalau mereka hidup bersama Rasul, dan ketika mereka salah, ketika mereka keliru, masih ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menegur
mereka. Tatkala mereka malas di dalam menuntut ilmu, masih ada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menyemangati mereka. Dan Rasul adalah orang, ya, sosok yang paling mereka cintai. Ya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Kami mendengarmu ya Rasul, kami mentaatimu. Namun sekarang bagaimana? Rasul sudah tiada. Rasul sudah tiada. Namun bukan berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sudah tiada, sudah wafat, lantas kita di kurun sekarang ini bermalas-malasan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sunnahnya, yang kedudukan sunnahnya di saat dia masih hidup sama dengan sekarang, sama. Ya, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jauh, apa, tidak ada perbedaan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya di hadapan para sahabat dan ketika kita sekarang membacanya, sama kedudukannya mulia. Ya. Jadi sekarang tidak ada alasan bagi kita juga untuk mengatakan, oh saya kan tidak bersama Rasul sallallahu, tidak mendengar kayak para sahabat. Namun ada sunnah yang beliau tinggalkan. Nabi mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas perkara yang terang beneran Islam, Al-Quran, sunnah. Ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita ini jelas. Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Cukup itu sebagai modal kita, sebagai pedoman kita di dalam memacu diri di dalam menuntut ilmu, menyemangati diri bahwasanya ilmu ini kewajiban saya, sah. Ya, kewajiban saya enggak bisa diwakili oleh orang tua saya. Ini kewajiban pribadi, kewajiban masing-masing yang enggak mungkin akan diwakili, ya, digugurkan oleh teman saya, enggak bisa. Jadi cukup itu sebagai motivasi kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki, wanita, sama kewajibannya. Ya. Jadi kedudukan sunnah Nabi itu sama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya di depan para sahabat dan sampai sekarang di masa kita ini sama. Ya, yaitu kedudukan bahwasanya ilmu itu wajib, tidak berubah. Ya. Siapa yang merasa sekarang kalau ilmu itu sudah hilang? Siapa yang merasa kalau ilmu itu bagian dari kewajiban mereka? Kalian merasakan enggak? Hah? Gimana? Gimana dengan kalian sekarang ini? Apakah ilmu itu kewajiban kalian? Apa namanya suatu yang merupakan kewajiban? Kalau ditinggalkan bagaimana kita? Dosa besar. Hah? Yang lari dari ilmu dosa besar, atau yang tidak mau menuntut ilmu berdosa besar. Karena bagaimana dia akan mengenal Allah? Bagaimana dia akan mengenal kewajiban-kewajibannya dan bagaimana caranya untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala tanpa dia dibekali dengan ilmu? Jadinya harus sabar. Ya. Jadinya jangan sekali ada alasan, oh dulu kan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita, tapi ingat Rasul meninggalkan kita sunnahnya dan kedudukan sunnahnya itu tidak berubah, sedikit tidak berubah, tetap sama. Sebagaimana para sahabat wajib juga menuntut ilmu, kita juga wajib menuntut ilmu. Para sahabat wajib mereka solat sebagaimana solat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita juga dituntut seperti itu. Karena Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Jelas? Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, innamal ilma bit ta'allum wal hilma bit tahallum. Ilmu itu diraih dengan cara belajar. Kalau enggak mau belajar enggak bisa. Tiba-tiba duduk termenung seperti ini, ya, duduk dia menghayal teling langsung hafal 30 juz. Ya. Duduk, ya, bertapa langsung bisa bahasa Arab, bisa? Enggak ada. Yang namanya wali
orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, yaitu mereka yang senantiasa di atas ilmu. Ingat itu. Wal hilma bit tahallum. Begitu juga sifat lemah lembut itu kita akan peroleh dengan selalu melatih diri di dalam bersifat ramah, lemah lembut dan yang lainnya. Baik. Fiqhul hadis. Faedah hadis. مدح الصبر على العذاب في الدين. Terpuji sabar itu merupakan sifat yang terpuji, atau terpujinya sifat sabar ketika diuji ya, atau mendapatkan siksaan dalam perkara agama. Kita diuji karena mempertahankan agama kita atau mempertahankan keyakinan kita. Misalkan kalian akan dibilang sama orang-orang, kemana ini putri-putri ninja? Kemana ini kelelawar-kelelawar ini? Berbagai macam. Ya. Atau orang yang pakai jilbab, yang tutup aurat dipanggil nak tuan. Nak tuan. Bagus. Bagus si nak tuan. Nak tuan itu kan yang pergi ke Mekkah. Itu biasanya lumrahnya kalau dipanggil nak tuan. Ya pergi haji atau pergi umrah. Ya, enggak usah. Ya. Jadinya yang pakai jilbab, yang enggak pakai jilbab dipanggil apa? Ya. Kalau dipanggil inak tuan pasti mereka malu. Dan mungkin juga marah. Ini pelecehan namanya, saya enggak pakai jilbab pun bilang inak tuan. Ya. Ketika kalian atau ketika para muslimah pakai jilbab tutup aurat ataupun pakai niqab, ya, kemudian dipanggil dengan cemoohan-cemoohan seperti itu, inak tua, dipanggil ninja, manggil itu, bagaimana? Ya, jangan bersedih, ya, tidak usah nyesek, ya, itu masih belum seberapa ketimbang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sebagai tukang sihir, sebagai orang yang gila, pembohong. Ya, kita masih dipanggil inak tuan, masih mending, bagus itu. Ya, lantas mereka-mereka yang enggak pakai, yang enggak tutup aurat harus dipanggil apa? Tanyakan ke mereka saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, ad-du'afa yataqawwun bidu'ail qawi wa nus'ihi. Bahwasanya orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, mereka akan merasa kuat, ya, bersemangat dengan doa-doa orang-orang yang kuat dan nasihat dari mereka. Artinya misalkan ada ketika kalian talibat kurang semangat dalam menuntut ilmu, ya, ada gangguan-gangguan sawarif-sawarif yang kalian jumpai dalam menuntut ilmu, rintangan yang banyak, silakan minta nasihat kepada ustazahnya, minta nasihat kepada ustaz-ustaznya, minta nasihat supaya apa? Tetap semangat. Ya, begitu juga orang-orang yang diuji dengan keimanan, ya, ataupun diuji dengan kelemahan di dalam masalah harta, minta nasihat. Ya, minta nasihat. Namun bukan berarti orang yang kaya atau orang yang kuat tidak, atau seorang yang alim tidak mau didoakan oleh orang-orang yang lemah, orang-orang yang awam. Dah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum ala tans fahalla tunsaruna illa bidu'afaikum?" Dan bukankah kalian ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha, dengan doa-doa orang lemah dari kalian? Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, inna lillahi aqwaman madfu'un bil abwad. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang ditolak, diusir di pintu. Mereka diusir karena memiliki mungkin wajah yang enggak bagus, enggak glowing. Ya, mereka tak, apa penampilannya pas-pasan.
orang miskin yang enggak akan didengar. Namun apa? Ketika mereka law rafa'a yadahu ila as-sama' la abar. Seandainya mereka mengangkat tangannya, sudi mengangkat tangannya berdoa ke langit, la abar, niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka. Bisa jadi kita, ya, kita di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Ingat, dengarkan, dengarkan kalimat saya ini. Bisa jadi kita di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan duduk menuntut ilmu, ya, dengan fasilitas yang memadai. Bisa jadi dengan tangis isak tangis saudari-saudari kalian yang enggak bisa melanjutkan sekolah. Ya, ingat itu. Banyak saudari-saudari kalian, ya, teman-teman kalian yang karena banyak faktor penyebab, mungkin karena faktor biaya, ada juga karena faktor tidak ada dukungan orang tua, faktor lingkungan dan yang lainnya, ya, yang mereka keinginannya untuk menuntut ilmu, untuk bisa menimba ilmu sama dengan kalian, namun Allah tidak berikan kesempatan, Allah uji, namun dia tidak putus doa, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk kalian, sehingga Allah berikan kalian kesempatan. Bersyukur, jangan sia-siakan. Dan di antara orang lemah yang selalu berdoa untuk kita siapa? Kedua orang tua kita, ibu-ibu kita, ya, talibat, ibu-ibu kita. Saya tanya sekarang, siapa dari kita sekarang, ya, yang kedua orang tuanya masih ada? Kedua orang tuanya masih ada. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Sana juga. Yang kedua orang tuanya masih ada. Masya Allah, banyak. Semoga Allah senantiasa menjaga orang tua kita. Yang kedua, siapa dari kita yang duduk di sini yang masih hidup salah satu dari orang tuanya? Bahkan angkat tangannya. Salah satu dari ibu atau bapak. Anti dari mana? Suralaga. Siapa yang masih hidup? Ibu. Ibu. Anti. Siapa? Angkat tangan. Yang belakang, yang belakang, yang belakang. Bapak apa ibu? Yang masih hidup bapak apa ibu? Bapak. Bapak, masyaallah. Ah, anti siapa? Bapak. Terus yang di sini siapa? Ibu. Ibu bapak. Baik, sekarang pertanyaan lagi. Siapa dari kita di sini yang duduk nuntut ilmu yang kedua orang tuanya tidak ada? Yang kedua orang tuanya sudah wafat? Belum ada. Ya ada, ya. Taib, sekarang ketika kita masih memiliki salah satu dari keduanya, jaga mereka. Jaga mereka, jaga perasaannya. Ya? Jaga ibu kita ataupun bapak kita. Kemudian kita saya, ya, saya yang di depan ini, kemudian kalian yang di depan saya yang sekarang masih memiliki kedua orang tua, berkaca dari teman-teman kita yang sekarang yang masya Allah mereka bersabar, bagaimana dengan kita yang kedua orang tua kita masih ada namun kita tidak semangat dalam menuntut ilmu, ya, dengan ujian yang begitu kecil
Ujian mana yang paling besar setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan hilangnya salah satu dari orang tua kita? Ujian mana? Jawabnya teman? Enggak. Jadinya sekali lagi ini mungkin sebagai motivasi kita bersama untuk selalu di atas kebaikan, di atas ilmu, dan terus saling berikan semangat, ya, terus saling motivasi, ya, saling motivasi, saling nasihati. Kalau ada temannya yang mulai kurang semangatnya dalam belajar, dalam mengikuti daras dan yang lainnya, terus saling nasihatkan, seperti itu. Kemudian yang faedah berikutnya, syiddatu bala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tahammulihim al-adha fi sabilillah biqulubin radiyah wa nufusin mutmainnah. Hadis ini menunjukkan bagaimana beratnya ujian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sabar mereka di dalam menanggung ujian. Bagaimana sabar mereka? Biqulubir radiyah, dengan hati yang redha, ya, tidak mengeluh. Wa nufusin mutmainnah, dan dengan jiwa yang tenang. Tenang. Ujian itu semakin menenangkan mereka, bukan semakin menambah gejolak. Ya, ini para sahabat Nabi, dan semoga kita diberikan sifat seperti itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya ayun nas asyad balaan, siapa manusia yang paling banyak ujian, yang paling berat ujian yang ia diterima, Nabi mengatakan al-anbiya inna asyad an-nas balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya yang paling besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dari kalangan manusia adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan para nabi tersebut, ya, yang memiliki perangai ataupun yang mencontohi para nabi di dalam akhlak, di dalam keimanan mereka, di dalam ketakwaan mereka, mereka diuji. Dan Rasul mengatakan yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi, seseorang itu Allah Subhanahu wa taala akan uji seukuran agamanya. Sebesar apa? Agama, sebesar sabarnya. Ya. Jadinya sekarang kalau agama kita rendah, sabar kita dalam menuntut ilmu rendah, ya ujian kita juga ringan. Jadinya lihat sekarang sejauh mana takwa saya kepada Allah, sejauh mana iman saya kepada Allah, sejauh mana, sebesar apa pengamalan saya terhadap agama saya. Lihat bagaimana musibah yang kamu alami, bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala yang kamu alami, seperti itu. Ya. Fa in kana ar-rajulu, apabila seseorang fi dinihi salban, ya, seorang laki-laki yang memiliki agama yang kuat, yubtala bihasbi dinihi, dia juga akan diuji. Jadinya kalau kuat ujiannya juga berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, apabila seorang di dalam masalah agama dia riqqah, tipis, sedikit ketaatannya, sedikit takwanya, sedikit, fayubtala ala hasabi dinihi, dia juga akan diuji seukuran agamanya yang sedikit itu. Ya, jadinya kalau sabar kita sedikit, tipis, ya ujian kita tipis. Enggak sama dengan para sahabat yang iman mereka, ketakwaan mereka tebal, besar, ujiannya juga akan besar. Ya. Jadinya demikian para talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran di dalam menuntut ilmu dan dibukakan pemahaman di dalam ilmu syar'i. Wallahu taala a'la wa'ala.